Selamat datang pemirsa, ramai yang menaik warga Probolinggo di masa di Pasar Winongan. Inilah ulasan singkat mengenai info tersebut. Eko Santoso, 50 tahun, warga RT1 RW 6, Kelurahan Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Sabtu pagi 15 Juli jadi bulan-bulanan warga. Ia diajar masa usai terpergok saat hendak mencuri motor di Pasar Winongan. Aksi itu terjadi sekitar pukul 5.30. Pagi itu, SIL, warga Seruy Winongan belajar di Pasar Winongan. Ia mengendarai motor Honda Beat bernombor N5014TAY. Di bagian belakang motor terdapat dua keranjang karung. Begitu sampai di pasar, Sil memarkir motornya di parkiran. Kapolsek Winongan, AKP Rudi Santoso menjelaskan jika korban berniat untuk belanja. Rupanya saat itu Eko sudah mengintai Sil. Korban sendiri sejatinya juga sudah merasa curiga kalau pelaku mengamatinya terus. Merasa risih, korban Sil pun lantas masuk ke pasar dan berbelanja. Saat itulah pelaku beraksi. Eko membuang dua sak karung di motor itu, lalu mencoba membuka kontak motor dengan kunci T. Beruntung saat itu aksi Eko diketahui Sil. Korban Sil yang tak tenang memilih kembali keluar untuk mengecek motornya. Saat mengetahui ada pelaku hendak mengutak-atik motor korban, korban pun lantas teriak maling. Teriakan korban itu pun mengundang perhatian warga dan pengunjung pasar lainnya. Pelaku pun dengan mudah ditangkap. Warga pun sempat mengajar pelaku hingga darah segar mengucur dari kepala Eko. Tak berselang lama, tugas kepolisian datang dan langsung diringkus ke Polsek Winongan. Hingga malam, polisi masih melakukan pemeriksaan pada pelaku. Selain mengamankan pelaku, sejumlah barang bukti juga diamankan.